Kayakin aja. Kalau ada lemparin, kirain kamu. Bisa aja lagi main bola voli. Aja mau ngajalin nih. Kalian kali lawan aja. Kalau bisa gak main voli. Oke, coach, siap coach. Siap coach. Siap coach. Gimana coach caranya? Caranya coach. Sana. Lampu, nasabah BNI yang sudah memiliki BNI Mobile Banking tapi belum berpindah ke Wonder by BNI nih, Ri, gue kasih tau nih, Ri, jangan lupa pindah ke Wonder by BNI for better experience and promo. Oke, tahu lah, banget. Nah, nih buat kalian yang langsung aja download Wonder by BNI di aplikasi App Store atau nggak di Play Store. Bisa buat informasi selanjutnya. Cek link di bawah ini. Silakan cek link di bawah ini ya. Yuk main lagi. Yuk main lagi aja. Aja main fun lagi ya. Abis ini kita mau ke playground enggak? Playground yang warna-warni. Iya. Nanti cari ya, dulu. Nanti kita cari dulu ya. Yang coret-coret. Iya, nanti kita telepon mama ada di mana, terus nanti kita ituin apa namanya? Kita telepon mama dulu terus kita susul mama ya, Dek. Lihat rumahnya siapa? Apa hari mau masak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh lagi les. Les sama Mariman. Mayonnaise. Inna, sini. Sini. Ya, diingat. Diingat. Cinta. Aku lapar banget loh, Mbak. Aku lapar banget. Ini apa? Oh, ini. Ini ayam. Oh, ini Mbak, boleh enggak dipakai? Jadi ini semalam aku tuh bikin ayam, cuman belum aku. Ya, Dok, pakai aja sini, aku akan kasih. Benar enggak sih? Di bawah. Aku tuh rajin loh. Sebelum tidur biasanya aku tuh bikin olahan makanan yang besokannya tinggal. Ya udah, oke, aku pengen lihat aja ini jadi apa nih. Ya. Jadi apa lo, Mbak? Ntar lu ya, ini kok berantakan lo, babe. Tuh, akan ada goreng. tempe, ada sambal. Itu enggak apa? Tepung. Ini udah dimarinasi kan? Udah. Tepungnya tapi mana? Emang enggak tahu suka ya udahlah biar tepung set gitu. Mau bikin apa sih, Mbak? Ya udah kita lihat. Ya, Mama mau masak dulu ya.
Harusnya pakai susu evaporasi tau? Iya, memang. Kamu akan merasakan lebih enak daripada yang di sana. Di sana tuh gimana loh? Yang di Singapura tuh lebih enak daripada punya aku. Di Singapura gimana loh? Ini kan adanya di Singapura dulu, biasanya suka bikin pertama kalinya. Oh iya iya benar. Coba ya. Yang di Singapura enak nggak buatan bagi? Mama Gigi mau bikin apa ya nih? Udah gunting nggak? Bikin gunting nggak? Ada loh deh. Berapa? Aku perlu bantu apa? Doa aja udah. Ya Jeje mana? Lancarkanlah mau masak ini, amin. Nah, mama makanannya apa, Mbak? Tunggu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus? Bedanya sih tepung itu sama tepung itu. Ini akan membuat jadi kayak garing gitu, Bet. Oh, yang membuat jadi kriuk-kriuk. Ada tugas. Diaduk. Nah, kita sekalian panasin minyak dulu ya. Minyak. Biar apa pakai ini, Mbak? Biar mantep, Beb. Terus enggak pakai di dalam lagi enggak? Pakai deh kayaknya. Minyaknya harus banyak banget ya itu. Hello, oh Nia mau lihat. Nia mau ambil Mama ambilin kursi duduk sini ya. Di rumah lo lagi memasak sama Mbak Gigi. Mbak kok banyak banget loh minyaknya? Harus deep fried, Beb. Telurnya telur yang biasa. Apa biar lebih aja. Enak lah, Beb. Nih, lo lihat talenan aku enggak? Mas, bercanda yuk. Nih, talenan aku, guys. Nanti harus digoreng dua kali ini. Beauty. Aduk-aduk. Iya, aduk-aduk. Adukin, Mas, tolong, Mas. Ini udah dimasukin. Ini jadi mau masak apa belum dikasih tahu loh. Kita mau butter milk chicken. Oh, butter milk chicken. Gitu tuh kayak. Taruh dulu mana ya? Bisa. Talenan juga. Gitu deh, ha. Gitu, ha. Ha, ngebalikin tuh gitu kan. Nih, satu lagi. Tara. Yang ini kayaknya lebih berfungsi ya talenannya. Mas kecil banget. Boleh masak di bawah aja enggak sih kalau kayak gini? Kan kalau talenannya yang serius di bawah loh. Hai Cinta. Satu lagi Cinta, satu lagi. Cinta, lihat mau. Mam, ada Mama Gigi. Udah kiss Mama Gigi? Belum. Lupa ya. Kiss Mama Gigi. Mau gunting. Ayo Nas, Nas potongin dong, Nas. Iya, ini kan lagi diambil itu talenan. Nih geser lu sini ya. Ada ini enggak? Ada black tak minta itu aja deh, dicoper aja deh tolong, Mbak. Mbak. Dicoper. Coper berapa biji? Berapa biji? Bayang banyak, weh. Kalau aku sih sukanya banyak. Berapa ya? 5. 10. 20. Kali, Mbak. 15. Ya terserah deh, nanti kan enggak usah dipakai semua, nanti bisa kalau buat masak-masak. Eh jangan kasar ya. Kasar. Pakai coet aja. Coper aja biar cepat. Kok coet sih, Mbak? Coet mah ulek. Iya. Awas panas di sini, awas. Oh, boleh juga sih ditunggu harus Mbak gitu-gituin. Sok. Awas. Kalau Mbak ahli silahkan, kalau saya tidak bisa. Yang penting kasar, weh. Apa? Cabe biar apa? Kayak mulut netizen. Mungkin apa? Ih, parah banget deh maksudnya. Aku bawa bumbu untung dekat rumah, jadi bumbu ajaib aku tuh enggak boleh. Cabenya berapa banyak ya? Yang banyak. Dicuci dulu ya. Nas, ada capitan nggak, Nas? Ada dong, nih. Jajah mana? Bandung Latch. Kita goreng dulu karena ini harus di double fried. Oh, jadi memang minyaknya harus banyak, harus tenggelam gitu harus ya, Mbak? Harus tenggelam, terus kayak sayangku. Nanti dia harus dua kali goreng supaya benar-benar. Chicken, buttermilk chicken. Pas banget loh, lagi lapar. Masak. Dan aku suka banget buttermilk chicken, Nas. Masih, Nas? Bener loh. Bener-bener love banget. Alhamdulillah. Harusnya pakai itu tahu daun kari. Lah, itu apa? Beli daun kari di mana sih? Banyak di mana-mana. Oh, ada. Ada. Kok dulu aku sampai susah banget mau bikin ini, nyari daun kari susah. Akhirnya minta tolong ke Mbak aku yang dulu, ada orang Aceh tetangganya minta metikin di pohon nih. Tapi enggak tahu beli daun kari kok enggak nemu-nemu loh. Kok bisa gitu sih, Nas? Oh, ada ya. Kalau bikin salted egg gitu juga kan pakai daun kari ya? Udah kali nanti kepedesan, Beb. Siapa yang kalau masak dikit-dikit cuci tangan dikit. Aku juga agak lumayan. Kan? Kita setengah matang. Enggak setengah matang banget sih, udah matang. Ini udah jadi? Belum. Dua kali gorengnya juga nanti. Biar kayak dia tuh super crisp gitu. Ini penggorengan kedua ya. Sambil kita memulai akan memasak bumbunya. Nas, yang gede yang mana ya? Itu yang paling gede. Yang mana? Nah itu,
Cutie kan warna Tosca, cutie, warna pink. Warna kesukaan aku. Tuh. Anas pasti enggak bisa kan nyalain ini enggak? Bisa sih, cuman aku tuh kalau dua-dua gitu tuh takut gitu, ngerti enggak? Kenapa? Enggak tahu. Minta piring dong, Nas, yang gede buat itu ayam yang udah digigar. Butter, kok pakai butternya yang ini? Battle diet itu. Aku ada butter biasa tuh. Iya, ini diet yang ini tuh keren. Biasa mana? Nah, yang unsalted. Ini udah dibuka. Ya itu yang buka nih kalau mau baru. Itu buat ngebikin itu ya, sausnya ya? Kita goreng dulu minyaknya. Sampai matang. Kurang gak sih minyaknya enggak? Enggak, dia cuma biar. Oh, dia meletup-meletup ya? Masa sih? Soalnya oh, udah dibasah ya. Soalnya. Nah, nanti hilang sendiri biar matang. Mbak! Mbak hati-hati, Mbak! Mbak hati-hati! Udah pakai butter dulu deh masukin. Aduh, paling takut deh kalau gini deh. Kita harus pakai tameng. Masukin butter dulu. Butter masukin. Nah, gitu. Oh, ini udah yang kedua kali lebih garing ya jadinya loh. Iya, makanya harus gitu. Makanya masaknya. Bawang putih, cabai. Masukin. Biar benar-benar terinfuse. Ini jadi ayam yang di dua kali goreng. Gimana? Kita coba dulu ya. Satu. Tadi ini enggak digaremin ya? Udah kan udah dimarinasi. Apa rasanya? Ah, kriuk. Hah? Pokoknya aku bikin keras banget. Enak. Aku membawa bumbu rahasia aku di sini. Apa? Apa sih itu, Mbak? Bumbu yang paling enak sedunia. Apa untuk apa, Kat ya? Bikin makanan semua jadi lebih enak. Apa lo kalau boleh tahu di Jepang ya? Ya, di Shopee ada. Ya apa asin? Pokoknya bumbu restoran semua jadi rasanya kayak di restoran. Tahu dari mana lo kalau boleh tahu? Udah lama aku selalu makan itu. Pantesan semua masakan bagi enak. Ternyata itu rahasianya. Ya, salah satunya. Mana susunya? Masukkanlah susu evapor. Ini sudah. Kita tuangin lagi ke sini. Nunggu mengental dulu. Itunya SKM-nya mana? SKM. Tapi lo jangan sembarangan. Nanti takutnya ceprot gitu. Berarti jangan terlalu manis ya. Di ini kalau kaldu jamur yang hijau enak jamu. Iya ya, gila. Marah. Bener. Tapi baunya aneh pas dicobain. Ini kesukaan aku asin-asin. Itu apa? Black pepper. Kaldu jamur. Beli nggak perlu pakai kaldu jamur kalau udah itu. Kan udah pakai itu ya. Perlu kaldu jamur? Boleh dikit cobain dulu ya. Apakah rasanya sudah di sana? Belum garam sih, coba. Oke, coba. Kurang asin. Iya kan, kurang asin kan. Kemanisan dikit deh. Sebentar, pakai garam. Tinggal pakein susu gini. Iya, pakein itu lagi dikit. Kemanisan dikit. Dah, up. Nah, ini pakai ini. Pakai ini, tapi enggak perlu pakai garam. Dulu try biar enak tuh pakai kaldunya ini dulu. Itu apa? Lada biar kayak menyeimbangkan gitu, Mbak. Tadi kan belum digaremin memang. Sengaja aku pakein ini dulu yang banyak biar garam, biar berasa set gitu baru. Ya kan? Pas. Enggak up. Berarti Mbak. Mbak. Ya, ngulang lagi dong kalau gini mah bumbunya loh. Kenapa ngulang? Enggak ada yang mengulang. Kurang asin lagi. Tinggal tambah bumbu rahasia. Enak dari tadi menurut aku mah udah enak loh. Yang ini udah. Berarti si SKM yang tidak boleh terlalu banyak, Be. Udah tinggal dicampurin semua ayamnya ke dalam. Itu gitu kan. Tunggu agak ngentel. Ini harus blebeknya agak lama. Jadi enggak usah pakai tepung maizena. Baking powder oh yang tadi ya, Bu. Tuh yang samping-sampingnya aja udah tuh. Oh tadi emang gininya bekas susu kental manis. Dodo banget sih jadi manis terus gitu. Tapi nanti sama kelakalnya tiba-tiba jadi gak ada rasa. Gimana lo mbak? Dodo. Ngakak lo. Jadi apa? Jadi asin sekarang.
Gara-gara salah sendok. Gimana sih, Bang? SKM. Jadi kurang SKM. Kayaknya daun karinya kurang banyak ya tadi ya? Rasanya kurang berasa ya? Kurang berasa. Cemplungin aja lah. Iya, ngarang. Atau enggak di itu di oseng di wajan gitu lain ya? Pakai ini atau nas, masa bekas bumbunya? Jadi mateng. Tinggal dicemplungin jadi deh. Baik, sekali lagi kita coba rasanya. Panas banget. Ya iya, Mbak, itu kan lagi dimasak loh. Udah lapar ya nungguin ya? Lapar banget sumpah. Kayak nasi. Nah, enak. Beres, beres. Sumpah udah jadi gini? Udah. Ini bekuah banget gini. Tapi dia begitu dingin. Oh, dia mengental. Mengental gitu. Lu kan mengental samping-sampingnya. Udah. Karena kebanyakan airnya tadi. Eh, kebanyakan susunya. Karena kan udah kita keburugin berapa kali dia ya. Kebetulan ya. Udah sekarang mana nanas, nasi, ambil nasi. Tuangin langsung sini. Dituangin di situ cepetan. Biar kayak orang-orang gitu. Wes, sedan. Yep. Mantap, Bib. Terus kita guyur ini. Kok seperti jelek ya? Ponti Mendi. Heeh. Ponti Mendi. Kok jelek ya? Enggak. Jadi, lah udah makan nasi. Ya Allah, apa banget lah. Dia hanya mencicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Enak banget. Kurang pedes sih, tapi udah enak banget. Gigit lah cabenya. Kalau mau pedes. Gak suka tapi aku gak suka cabai gitu, aku suka sambal. Gimana? Enak. Bener kan ayamnya? Ayamnya enak banget tuh. Bisa buat bekal sekolah. Gimana? Nice kan? Laper banget sumpah. Dari tenis, belum makan. Pas banget. Aku padahal habis makan loh. Misalnya perut ini mau menampung lagi. Aku enggak. Bayangin masak kali ini. Walaupun masaknya cuma buat seorang itu banyak banget sih. Kira-kira besok aku mau masakin kemana lagi? Kemana bawah?